What's up basketball fans, balik lagi bersama Rocky Padila. Hari ini gue the game highs dari final Honda DBL Banten. Pertandingannya antara SMA Kharisma Bangsa melawan UPH College Tangerang. Maaf sedikit telat game highlightsnya, tapi terima kasih kepada DBL Indonesia yang sudah mengirimkan gue video ini. Karena gue main berhalangan hadir, mereka dengan baik hati mengirimkan video ini agar gue tetap bisa bikin game highlightsnya. So shout out to DBL Indonesia. Pertandingan kemarin kok gue liat dari videonya, gila, seru banget, rame banget pertandingannya. Dan ini mungkin salah satu pertandingan final yang paling menegangkan. Dari SMA Kharisma Bangsa, wah gila, pras nih, pemain jersey 15 mencetak 18 poin, menurut gue dia layak untuk menjadi MVP di DBL Banten. Dia lumayan konsisten sih, di beberapa pertandingan terakhir saya gue menonton SMA Kharisma Bangsa di DBL Banten. Sedangkan dari UPH College, kemarin ada dua pemain yang mencetak 12 poin masing-masing, yaitu pemain dengan jersey nomor 15, ada Darren. Lalu ada pemain dengan jersey nomor 7, yaitu Ronaldo. So guys, sekarang kita langsung aja ke highlights nih, karena seru banget, kalian harus nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights.